Oke, cek. Oke. Ma. Iya, Pak. Aduh. Yaudah, kalau gitu Mama jalan dulu ya, Pak. Yakin Mama mau berangkat? Mama kan lagi demam. Gak apa-apa kok, Pak. Soalnya hari ini Mama harus rapat sama bos-bos. Ya sudah. Ini, Pak, mas kawinnya. Gimana, Pak? Bisa dilanjut? Bisa, bisa. Baiklah, kalau gitu kita mulai. Oke. Tapi calon pengantin wanitanya mana? Sari kemana ya? Oke, Jack, dengan Mbak Sari? Iya. Ya. Silakan maskernya. Nggak usah pakai ginian. Helmnya. Kalau ini wajib, demi keselamatan penumpang. Iya, gue tahu. Tapi itu... Beres, kan? Gini, Mas Benny. Saya anterin Mas Benny deh, kita cari sampai ketemu. Ya? Kamu antar pakai motor? Iya. Jangan pakai motor, Nak. Pakai mobil aja, kan ada sopir. Tapi kalau naik motor bisa... Iya, betul itu, Bu. Iya. Yaudah, Bu. Iya. Kalau gitu, Benny pergi dulu, Bu. Iya, biar cepet ketemu ya, Nak, ya. Hati-hati, Nak, ya. Bu, sadar, Bu. Bu. Iya, Mas. Oh, saya kira Ibu pingsan. Mana ini, Bu? Iya, Mas, ya. Bu. Mohon maaf, Mbak. Mbak ini baru mau pergi kondangan atau udah pulang kondangan, Mbak? Abang, gue ini pengantin, bukan mau kondangan. Lihat dong, Bang. Abang nggak bisa bedain apa gue udah dandan cantik kayak gini. Baju gue kerap-kerip. Abang gimana sih? Nggak bisa bedain calon pengantin mana yang mau kondangan. Wih, galak banget nih cewek. Kayak macan. Mending gue diem aja deh. Daripada gue salah ngomong lagi. Gue kesel, Bang. Dia pasti nggak serius sama gue. Dia cuma mau nikahin gue karena dia kasihan kan sama gue, Bang. Abang, iya kan, Bang? Aduh, ini cewek tenaganya kayak kuda. Sakit juga lama-lama punggung gue dipukulin kayak gini. Abang, kok abang diem aja, Bang? Ngobrol dong, Abang. Punggung saya sakit, Mbak. Aja. Ujang? Ujang, bangun. Teh Mawar. Mau diantar pulang, Teh? Iya. Nih, belanjaan lagi banyak. Ya udah sini, butuh Ujang antar. Tapi, Jang... Kenapa tuh, Teh? Mukanya mual kayak gitu. Teteh kehabisan uang. Ini aja belanja, tadi masih ada yang ngutang. Ya udah tuh, Teteh. Saya orang yang kenal baru saja sama Ujang, Teh. Udah sekarang mah naik aja. Masalah ongkos mah belakangan, ya? Beneran? Iya, bener. Makasih ya, Jang, ya. Iya, sama-sama. Nih, helmnya pakai. Oh, iya. Mana barang bawaannya? Oh, iya. Iya. Awas, berat. Berhenti dulu, Mas. Aduh, ada apa, Bu? Kenapa, Bu? Mas, tolong olesin pundak saya, ya. Saya nggak berani, Bu. Tolong dong, saya udah nggak kuat lagi nih. Ya udah. Permisi ya, Bu. Amit. Maaf. Berhenti. Katanya penumpangnya laki-laki tak tahu perempuan.
Ini papi nolongin ibu ini masuk angin. Ini semua bisa dijelaskan, Mi. Dijelasin apa lagi sih, Pi? Papi tuh udah jelas-jelas ketangkep basah, lagi pegang-pegangan pundak. Bentar, Bu. Ini lebih penting, Bu. Enggak, Mi. Mas, ini kenapa sih, Pi? Tolongin dong, papi. Udah, gara-gara Mami nih. Kok Mami? Terus... Kita harus cari Sari. Tenang aja, Mas Beni. Pokoknya kita cari Sari sampai ketemu, Mas. Oh iya, Mbak. Tadi pagi Sari WhatsApp aku. Tapi aku belum sempat balas. WhatsApp apa, Mas? Nih. Coba deh kamu baca. Beb, aku cuma mau tanya apa kamu sudah yakin mau menikah dengan aku. Aku orang biasa aja loh, Beb. Gak cantik, gak hits. Aku gak mau kamu nyesal di suatu hari nanti. Mbak Sari itu suka pakai Oke Jack, Mas? Iya. Dia yang kenalin aku sama Oke Jack.